Chelsea dah tukar nama ke menjadi Cole Palmer FC? Cole Palmer, pemain yang baru masuk Chelsea daripada Manchester City dengan yuran perpindahan 42.5 juta. Dan dia masuk Chelsea tu pun hujung-hujung deadline transfer tu. Dan apa yang dia buat dekat Chelsea? Sepanjang satu musim ataupun musim pertama Cole Palmer bersama Chelsea, banyak benda-benda positif yang telah dia lakukan. Mengikut statistik, 34 penampilan, 22 gol telah dihasilkan dan 11 bantuan jaringan gol. Kat sini pun kita dapat nampak betapa besarnya impak dan peranan Cole Palmer dekat dalam pasukan. Chelsea dah tukar nama ke menjadi Cole Palmer FC? Sebab Chelsea without Cole Palmer, dia punya gol, goal scoring 9. Tapi Chelsea with Cole Palmer, 43 jaringan gol. Dekat situ je aku tanya kau, kalau kau dengar statistik ni, kau akan cakap Cole Palmer FC ke tak? Aku pun hampir nak cakap Cole Palmer FC tau. Okay, sebab dia 22 gol and then dia ada 11 bantuan jaringan. Maksudnya 11 bantuan jaringan tu bermula daripada dia juga. Nah, dekat situ kita dapat nampak betapa pentingnya Cole Palmer untuk Chelsea. Cole Palmer telah mencipta fenomena dekat Chelsea ni dengan menjadi pemain utama dan juga yang paling meletup untuk musim ni, dia skor 4 gol ketika menang 6-0 lawan Everton. Dan juga dia juga ada skor hat-trick ketika bertemu dengan Manchester United. Jadi Cole Palmer setelah apa yang dia lakukan bersama Chelsea pada musim pertama, dia telah mendapat anugerah iaitu Young Player of the Season, yang bagi aku dia deserve lah untuk dapat anugerah ni. Ada juga setengah orang ni lah, aku tak tahulah, haters aku, haters Chelsea kan, dia kata alah Cole Palmer ni memang lah skor banyak penalti. Ya ke banyak penalti? 22 gol dia skor 9 je penalti, selebihnya tak penalti. Tapi kalau gol penalti pun tak ada masalah. Erling Haaland penalti banyak juga, Alexander Isak penalti banyak juga, so tak ada isu sebenarnya. Cole Palmer ni pada permulaan musim aku tengok dia main dengan MC ketika game Community Shield waktu tu menentang Arsenal, dan dia skor lawan Arsenal sebelum Arsenal menyamakan kedudukan melalui Trossard. So bila aku nampak gol Cole Palmer, aku cakap okey, Cole Palmer ni akan jadi next player utama untuk City lah musim. Dia akan jadi threat untuk tim lain lah. Sekali dah end of transfer window tu, dia masuk Chelsea. So aku macam okay, dia boleh ke nak main kat Chelsea ni kan? So macam kita tahu lah, Chelsea ni kalau kau buka dia punya list starting line up dekat dia punya bench tu, macam dia boleh buat satu tim lain. Sebab ramai sangat pemain kan? Jadi aku macam tertanya-tanya, kau nak kena compete dengan player-player yang ada kat Chelsea ni. Kat situ ada Mudrik lah, ada Nicholas Jackson, ada Christopher Nkunku lah. So itu yang nama yang aku ingat lah. Ada lagi ramai lagi pemain-pemain Chelsea, tapi Palmer dah buktikan yang dia boleh main di bawah kendalian Pochettino. Nah, dan kita pun dapat tengok hasil dia dapat bantu Chelsea daripada berada dekat nombor 10, dia bawa ke nombor 6. Tapi kalau kita tengok balik musim 22-23, Chelsea berada di tempat ke-12. Jadi adakah Cole Palmer membantu Chelsea? Jawapan tu aku akan cakap ya. Tapi pada mulanya Cole Palmer membantu Chelsea sampai ke Europa League sebab 26. Tapi selepas Manchester United menewaskan Manchester City 2-1, keputusannya berbeza. Yang main Europa League ialah Manchester United, Chelsea main UEFA Conference League. Tapi tak apa, sebab itu permulaan untuk Chelsea mula menapak kembali dalam Eropah. Sebab musim ni pun tak main dekat Eropah pun dah haru-biru. Kalau main dengan Eropah, aku tak tahu nak jadi apa lah. Masalah utama dalam squad Chelsea ni, aku nampak diorang ni ramai star and then ramai juga pemain muda yang berdarah muda. Macam Cole Palmer ni baru 22 umur dia. Aku bagi satu contoh situasi yang aku nampak ketika diorang menang 6-0 lawan Everton, berebut untuk ambil penalti. Madueke nak ambil, ada lagi seorang aku tak ingat, and then captain Gallagher pergi and then dia bagi tahu biar Cole Palmer je ambil. Dekat situ pun kau dah dapat nampak betapa diorang ni nak bersaing sesama sendiri, padahal kau sama team ni. Kalau kau skor pun, kalau kawan kau, teammate kau skor pun, yang dapat untung pasukan, bukannya individu. Kita main sebagai satu pasukan. So inilah bukti ini membezakan Chelsea dengan team lain. Aku bagi contoh comparison. Dalam pasukan Arsenal, dia tak mengharapkan kepada seorang pemain. Jadi total pemain yang dah skor untuk Arsenal musim ni 15 orang. Cuba kita compare dengan Chelsea, berapa ramai yang skor untuk Chelsea musim ni? Dan bila dah bergantung harap kepada seorang player, Cole Palmer saja. Jadi bila tak ada Cole Palmer je, mereka hilang kreativiti,
hilang machine goal, hilang. Bila hilang semua tu, macam ni nak dapat goal? Sebab tu kalah kan. Lagi satu aku nampak Cole Palmer ni, dia advantage, dia suka main dan juga suka menjaringkan goal dekat home, dekat Stamford Bridge. Ha, bukti dia tengok sendiri lah, lawan City pun dia score, Arsenal pun dia score, lawan United pun dia score, masa dekat lawan kat Stamford Bridge kan. Tapi kat away dia kurang sikit. Rasanya dia dah selesa dah untuk bermain di hadapan penyokong sendiri dan di laman sendiri. Jadi bila Chelsea tahun depan, season depan, dia dah dapat layak ke Conference League. Layak pun, itu pun belum tahu lagi tu, sebab ada qualification round lagi tu kan. Okay, andai kata dia layak untuk bermain di UEFA Conference League, dia akan menjadi satu peluang kepada Chelsea untuk utilize player-player dia. And dia maybe dia akan ada squad A untuk main dalam Premier League, squad B untuk main dalam Conference League, sebab player-player dia semua berpengalaman, tak semua pemuda. Maybe dia boleh blend kan, mix kan. Team A ada mix pemain yang experience dengan young player. Sama juga dia buat team B dengan konsep yang sama untuk main dekat Europa Conference League. Sekurang-kurangnya boleh memberikan exposure kepada pemain-pemain muda.